Yang hari ni kita duduk dengar, mereka kata jangan duduk panggil orang kafir tu kafir. Lepas tu kalau tak panggil kafir, nak panggil apa? Yang labelkan kafir ni adalah Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nur 'ilmika wa ab'idna an-nisyan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir rabbi tammimul khair. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-nafa'a wa al-intifa'a wa al-ifarata wa al-istifarata wa al-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ad-du'a'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Amma ba'du, insyaallah kita sama-sama beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah SWT. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid Lundang, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT masih lagi memanjangkan umur kita. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih lagi memberi peluang kepada kita sehingga pada hari yang ke-29 ni kita berpuasa. Jadi alhamdulillah semoga Allah SWT bagi peluang kepada kita bertemu dengan Ramadan yang mendatang, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan ibadah kita terutamanya pada malam Al-Qadar. Kita tak tahu mungkin malam ni malam 29 ataupun sebelum-sebelum ni, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah SWT, insyaAllah. Amin. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan mempelajari tadabbur makna di dalam surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 daripada 114 surah, yang mana surah ini merupakan surah makiyah kecuali ayat yang ke-29 itu madaniyah. Allah SWT berfirman ayat yang ke-29 itu, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Satu ayat ni dikenali sebagai ayat madaniyah. Yang lain semua dalam surah Ar-Rahman ni makiyah. Baik tuan-tuan semua, surah Ar-Rahman ini di antara yang kita kenali, yang kita maklumi bahawasanya surah Ar-Rahman ini merupakan surah yang dikenali sebagai arusul Quran, sebagai pengantin bagi Al-Quranul Karim. Surah dipanggil sebagai surah pengantin perempuan. Bila kahwin kita ada pengantin arus, walimatul arus, yang kita panggil walimatul arus, bukan walimatul urus, walimatul arus. Arus ni makna pengantin. Jadi tuan-tuan semua, dalam Al-Quran ni dia ada qalbul Quran, dia ada hati Quran. Dia panggil Fatihatul Quran, Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Jadi di dalam banyak-banyak surah ni ada satu surah gelarannya Arusul Quran, iaitu pengantin bagi Al-Quranul Karim. Yang mana tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quranul Karim ini
dia ada beberapa surah ayat ni ada asbabun nuzul, sebab turun ayat. Ada yang tidak ada asbabun nuzul dan ada yang ada asbabun nuzul. Di antaranya sebab turun ayat ni, sebab turunnya di antara ayat-ayat yang berada di hadapan ini dalam surah Ar-Rahman ini, annahu lamma nazala usjudu lirrahman, bila mana turun ayat usjudu lirrahman, sujudlah kamu bagi Ar-Rahman, sujudlah kepada Ar-Rahman, itu ayatnya usjudu lirrahman, sujudlah kamu bagi Ar-Rahman. Qala kuffaru Makkah, maka orang kuffar, orang kafir Makkah, orang kafir yang hari ni kita duduk dengar mereka kata jangan duduk panggil orang kafir tu kafir. Lepas tu kalau tak panggil kafir nak panggil apa? Yang labelkan kafir ni adalah Allah SWT, bukan manusia, bukan Nabi, bahkan Allah SWT. Maka jangan kita nafikan kerana kepentingan peribadi kita, kepentingan periuk nasi kita, kita nak menjaga hati orang kafir, maka kita tidak berani nak sebut kafir. Maka qala kuffaru Makkah, bila mana turun ayat usjudu lirrahman, sujudlah kamu kepada Allah SWT Ar-Rahman. Maka katanya kafir Mekah ni kata, wa mar rahman, apa gak rahman-rahman ni? Ar-Rahman tu gapo gak? Gapo gak dia mau sebut Ar-Rahman? Ar-Rahman tu Muhammad, Gabriel benda. Fa ankaruhu, maka orang kafir ni dia ingkar. Ingkar ayat Allah SWT yang Allah Taala turunkan usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman. Wa qalu, dan mereka menjawab, la na'rifur rahman, kami tak kenal pun Rahman ni, kami tak kenal. Orang kafir kata kami tak kenal Rahman ni, Ar-Rahman Ar-Rahman ni kami tak kenal. Fanazalat ruddan alaihim, maka turunlah ayat ini, surah Ar-Rahman ini, sebagai dia panggil raddan alaihim, nak menolak kata-kata mereka itu. Dan juga wa fiha raddun alaihim aidan, dan di dalam surah ini juga sebagai dia panggil ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT ini dalam surah Ar-Rahman ialah untuk nak menolak ke atas mereka, di mana qalu haitsu qalu innama yu'allimuhu basharun, yang mana hukum mengajar Muhammad itu bukannya Allah, bukannya Tuhan, hukum ajar Muhammad tu orang bashar ni orang ni. Siapa sebut ni? Ni kufar Mekah, orang kafir Mekah. Mereka kata hukum mengajar Muhammad tu bukan Allah, bukan Tuhan, hukum mengajar dia tu orang. Maka Allah Taala buat tu gua surah ni, ayat ni. Itu cerita dia tu, dia panggil asbabun nuzul, sababun nuzul dia panggil, sabab nuzul. Fa afada anna alladhi yu'allimuhu huwa ar-rahman la ghayruhu, yang membawa faedah pengajaran bahawasanya yang mengajar Nabi Muhammad itu tiada lain kecuali Ar-Rahman. Maka bila kita dengar surah ini, maka dimulai dengan Ar-Rahman. Allahu akbar. Tuan-tuan semua, kalau ambo rasa surah Ar-Rahman ini bila imam baca, dan juga kita tidak nafikan semua ayat-ayat Allah Taala ini ada kemukjizatan, ada mukjizat. Lebih-lebih lagi surah Ar-Rahman ini bila kita dengar, maka rasa-rasa betul lah. Maknanya bila kita merasai itu, menghayati nada-nada susunan-susunan ayat dalam surah Ar-Rahman itu betul lah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut arusul Quran, surah Ar-Rahman ini sebagai pengantin bagi Al-Quran. Bila kita dengar tu Allahu akbar. Seronok tak puas dengar. Sama juga dengan ayat-ayat lain, kita tidak nafikan, maka surah Ar-Rahman ini lebih-lebih lagi. Maka kita lihat ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Pemurah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Mengasihani, Pemurahnya Allah. Allah Taala pemurah,
pemurah ni maksudnya Allah Ta'ala ni bagi semua nikmat-nikmat kepada baiknya manusia, baiknya jin, baiknya binatang apa semua, Allah Ta'ala bagi nikmat-nikmat. Yang mana beriman, hak mana tak beriman, Allah Ta'ala bagi semua nikmat-nikmat. Patut-patut bagi hak kepada yang beriman sajalah, sebab beriman pada Allah. Patut-patutnya lagu tu. Kita fikir lagu tu lah. Patut-patutnya, sepatutnya hak mana tidak sembah Allah, tak jadikan sebagai Allah itu sebagai Tuhan dia, tidak akui Allah itu Tuhan dia, jangan bagi makan. Jangan bagi hidup atas muka dunia ni. Jangan duk bagi rezeki. Tak. Allah Ta'ala bagi. Bagi lebih kaya, lebih hebat daripada orang yang duduk sembah Allah, duduk semaya bel. Huk tak semaya, huk kapi, huk duk lawai agama Islam ni, lebih kaya raya. Kita tengok ranking-ranking dalam dunia ni, yang kaya-kaya dalam dunia, nak kata kalau kecil sikit dalam Malaysia, cari orang Melayu, tak ada. Islam, tak ada. Nombor satu, tak ada. Dua, ada. Tiga, ada. Empat, tidak. Sepuluh yang terkaya, siapa dia? Tidak Islam. Sepatut-patutnya jangan bagi kaya, ya Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak sembah Allah. Tetapi tidak, Allah Ta'ala Ar-Rahman. Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan semua, Allah Ta'ala mulakan dengan ayat yang pertama. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman. Ar-Rahman satu je. Kalau kita kecek Ar-Rahman satu ni, kalau dari sudut bahasanya, kalau bahasa Melayu, hamba nak ajak tuan-tuan supaya nampak kehebatan mukjizat Quran ni. Bila Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman, Allah yang bernama Ar-Rahman. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Baik. Ni dia kita nak jadikan dia ni sebagai subjek ataupun predikat. Kalau kita belajar bahasa Melayu, dia ada subjek, dia ada predikat. Kalau subjek, dia berhajat pada predikat. Kalau predikat, berhajat kepada subjek. Waktu dia kan tidak sama. Sama jide, subjek predikat ni. Kalau zaman ambo ni dia, kalau dulu ni adalah subjek predikat. Kalau kita kata kereta, tiba-tiba starting kecek kita, kereta. Kereta ni tak sudah ayat kereta. Kereta ni tak sudah ayat. Kereta. Kereta apa dia? Kita akan tunggu lagi. Kereta ni ayat kereta apa sebenarnya? Kereta itu besar. Apa ya? Kereta besar. Oh, nak ayat kereta besar. Ataupun nak ayat itu kereta. Oh, nak ayat tu kereta. Itu kereta Muhammad. Oh, tu kereta Muhammad. Oh, kereta dia. Baru kita faham. Tiba-tiba orang lagi sebut kecek mula-mula, kereta. Tak faham. Maka di sini juga Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dia boleh jadikan Ar-Rahman ini, kalau dalam bahasa Melayu dia panggil subjek, ataupun Ar-Rahman ini predikat. Kalau subjek, mana predikatnya? Kalaulah Ar-Rahman ini predikat, mana subjeknya? Okay. Faham ke tak? Dalam bahasa Arab, nak tukar predikat subjek ni, dalam bahasa Arab dia panggil mubtada dengan khabar. Kalau kita cakap mubtada saja, khabar tak ada, orang tak faham. Kalau kata khabar saja, mubtada tak ada, orang tak faham. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala buat mari sepatah satu perkataan. Jadi satu perkataan ni boleh dibuat sebagai ianya subjek dan ada predikat yang tidak ada pada di mata kita, tetapi bila ditakdirkan dia akan jadi ada. Ataupun dia sebagai predikat, mana subjeknya? Dia itu sebagai khabar, mana mubtada'nya? Mubtada'nya takdir. Maka bila ditakdirkan jadi ada. Baik, contohnya biarlah tak faham, insya-Allah lama-lama faham. Baik.
kita nak bahas Allah Taala sebut Ar-Rahman. Baik, kita nak jadikan dia tu subjek ataupun dia tu predikat. Kalaulah kita kata kita nak jadikan dia itu sebagai mubtada' mahdzuf, iaitu jadi khabar. Contoh khabar ni jadi mubtada', dan kita nak jadikan dia tu imma khabar sama ada mubtada' khabar, kita nak jadikan dia tu predikat Ar-Rahman. Jadi bagaimana kita nak takdirkan subjeknya, mubtada'nya, iaitu apa dia? Allahu Ar-Rahmanu, bermula Allah itu adalah Ar-Rahman. Allah itu adalah Allah, Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Ha, faham tak? Nampak tak? Bermula Allah itu ada pertanyaan mubtada' subjek. Allah itu adalah Ar-Rahman. Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ha, faham? Ataupun kita nak takdirkan ianya sebagai mubtada' subjek bagi predikat yang tidak ada khabar yang mahzuf yang dibuang, tetapi bila kita takdirkan iaitu apa dia? Ar-Rahmanu Rabbuna, bermula Ar-Rahman itu, bermula Allah yang bernama Rahman itu adalah Rabbuna, Tuhan kita. Ha, tu dia. Faham eh? Sama ada kita nak buat Allahur Rahman ataupun Ar-Rahmanu Rabbuna. Ha, jadi mana kita tak nampak Allah depan tu? Ha, itu ditakdirkan. Mana kita tak nampak Rabbuna belakang tu? Ditakdirkan. Ha, itulah bahasa Arab di antaranya. Ha, di antaranya Mukosi. Supaya tua-tua tahu, dia ni ayat ni dia ada subjek predikat, sama ada Ar-Rahman itu dijadikan subjek, mana predikatnya Rabbuna. Kalau dia tu sebagai apa ni predikat, mana subjeknya? Allahu Rabbuna. Apa ni? Allahur Rahman ataupun Ar-Rahmanu Rabbuna. Selesai masalah. Baik, bermula Allah SWT itu Ar-Rahman. Allah Ta'ala tu, kamu kata tak kenal, wahai orang kafir. Kamu tak kenal. Kamu kata kami ma'arafna Ar-Rahman. Kami tak kenal Ar-Rahman. Allahu Rabbuna. Ha? Apa ni? Ar-Rahmanu Rabbuna. Yang kamu tak kenal Ar-Rahman itu. Ar-Rahman itu adalah Tuhan kita. Tuhan kita semua. Tuhan kami. Tak kenal apanya. Ar-Rahman tu nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allamal Quran. Yang duk orang kafir duk kata duduk ngajar Muhammad tu bukan Tuhan. Duduk ngajar Muhammad tu orang. Bukan orang. Duduk ngajar Muhammad tu bukan orang. Allamal Quran. Hok mengajar Muhammad itu adalah Allah SWT. Allama, dialah yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka yang dia kehendaki. Tak kena kalau kata yang mengajar Muhammad itu bukan orang. Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi, yang mendidik, yang mengasuh aku ini adalah Allah. Allah Ta'ala mengasuh didik Nabi Muhammad. Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi, yang memperelokkan adab kelakuan aku semua ni Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala ajar langsung. Tak ada kata manusia ajar ada. Quran ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam yang hantar wahyu ni. Jadi hidup mengajar Nabi Muhammad ini adalah Allamal Quran. Allah Ta'ala kata dialah yang mengajarkan Nabi Muhammad ni Al-Quran, tidak benda lain. Yang telah mengajarkan Al-Quran ini, mengajarkan Al-Quran ini sama ada mengajarnya, kita lihat yang diajarnya orang yang pertama Al-Quran inilah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dihantarnya Jibril untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril ini bukan Jibril reka ayat, Jibrilnya hanya ambil dan pindahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tokok tambah dan kurang. Meme pure, meme original daripada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala sengajakan nak jadikan Nabi Muhammad ini, walaupun dia ni Rasulullah, kekasih Habibullah, Habibur Rahman, kekasih Allah SWT, Allah Ta'ala tak bagi sekolah. Kenapa? Allah SWT nak supaya masyarakat manusia ni dia boleh terima bahawasanya Nabi Muhammad ini Al-Ummi, Al-Ummi yang mana Nabi SAW suka bila kita baca selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan Muhammadan an-nabiyil ummi Muhammadin an-nabiyil al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nabi suka bila kita baca selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Allahumma wahai Tuhanku, salli ala sayyidina Muhammad, selawatlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad, Muhammadin an-nabiyyi, Muhammad sebagai seorang nabi al-ummi yang tidak tahu membaca dan menulis. Sebab apa tidak tahu membaca menulis? Sebab Allah Ta'ala nak memastikan bahawasanya tidak ada hujah yang boleh apa ni memberi hujah, tidak ada pendapat-pendapat manusia yang memberi hujah bahawasanya Muhammad tu dia sekolah, dia mengaji, sebab tu dia pandai menulis, dia pandai reka ayat, dia sekolah. Oleh kerana Nabi ni memang tidak mengaji, tidak sekolah, dia pandai baca, dak al-ummiin tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Maka Al-Quran ini langsung daripada Allah Ta'ala, original daripada Allah SWT. Itu Allah Ta'ala nak buktikan bahawasanya yang mengajar Al-Quran ini, Allamal Quran, Allah Ta'ala yang mengajar Quran. Sama ada mengajar Quran tadi kepada Nabi ataupun hok mengajar Quran ni hok kita duduk mengaji ni, siapa dia yang boleh, yang boleh kita bagi kita ni sebut Quran. Kita belajar daripada kita tak pandai, akhir sekali kita baca, belajar, jadi pandai. Siapa dia yang buat kita pandai ni? Allah. Jangan kita bangga. Jangan kita bangga. Ada orang dia bangga, dia berbangga-bangga. Dia rasa berbangga-bangga, rasa takabur, rasa riak, rasa sum'ah, jangan. Sum'ah ni orang tak tahu jadi tahu. Takabur ni rasa berbangga diri, riak ni rasa nak tunjuk. Hadza min fadli rabbi, kita kena ingat satu, ini adalah kurnian nikmat daripada Allah SWT. Bila Allah Ta'ala bagi kita ni pandai baca Quran, alhamdulillah, syukur yang mengajar kita, beriti kita, beri pandai kita. Start daripada kita mengaji bila dulu? Daripada kita iqra, zaman iqra. Ada orang mengaji iqra tak keluar lagi, kaedah iqra ni tak keluar, dia panggil kaedah dulu Baghdadi. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Bosin bawah bis, ming alif lalam, sadu bawah mil, lal patah lah, wa bawahi bismillahi. Dulu Baghdadi, kaedah Baghdadi, dia mengeja sampai ke wadduha. Wadduha dulu kan, kita mengeja dulu. Tapi lah ni budak tak reti dah. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Alif fatah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A, I, U. Tak ada. Iqra hari ni tengok A, tengok I, tengok U. Dia tak reti nak mengeja. Itu kelemahan. Tetapi cepat, cepat. Lemah dia ada, kurang dia ada. Hak paling kurang sekali, sebutan huruf yang tidak ada baris dia payah nak sebut. Dia kena belajar jawi pula. Sebab kalau tak ada baris dia tak reti nak sebut. Sebab dia kenal huruf tu dengan alif atas selalu. Dia tak ngeja tapi dia pukul A. Alif ada tanda bawah, baris bawah I. Dia kenal begitu. Tapi kita suruh ajar dia tak boleh ajar. Contoh baca B A ba. Tapi aku suruh ajar B-A, ba, J-U. Tak boleh aja baju. B-A, ba, J-U, ju, baju.
B-A-B-A-S-I-C-K-A-K-A-L-K-A-L, basikal. Dia tak boleh ajar begitu. Dia tengok basikal. Itu kaedah ikhra' hari ini. Itu kelemahan dia. Tetapi cepatnya, cepat. Kelemahan dia ada. Maka kalau kita kombinasi antara ikhra' dengan Baghdadi, kaedah Baghdadi, maka orang panggil mantap. Mantap lah. Ngeja boleh. Sebut huruf satu-satu boleh. Tengok asal huruf pun boleh. Alifun, kalau kita masuk lagi kaedah orang Arab duk mengajar. Alifun, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, zalun, ra'un, zayun, sinun, shinun, sadun, dadun, ta'un, za'un, a'inun, ghainun, fa'un, qafun, kafun, lamun, mimun, mimun, nunun, wawun, ha'un, lam, alif, hamzatun, ya'un. Baru kita tahu alifun tu sebenarnya tu alif. Ba'un, asal dia ba'un, ba'un, kita matikan jadi ba', bukan huruf ba. Ta'un, bukan huruf ta, ta. Baru kita tahu asal dia. Jadi kalau tidak, dia panggil sebutan asal kita tak tahu. Bila kita jumpa dengan al, dia panggil huruf mutaqati'ah di awal surah, maka kita pun meraba nak baca lagu mana. Contoh alif la alif, alif lam mim. Jadi kita kena tahu asal huruf, asal huruf tu. Baik tuan-tuan semua yang mengajar kita, daripada kita tak pandai, kalau dia nak apa ni, nak cakap dalam skop kita ni, maka siapa kalau tidak Allah SWT. Yang jadi kita boleh pandai, alhamdulillah, syukur besar kita boleh pandai Quran. Ramai lagi hok baru masuk Islam, hok tak reti apa-apa. Kita tengok dulu penyanyi-penyanyi, zaman-zaman muda, penyanyi-penyanyi, ambo tengok dalam video tu, penyanyi perempuan. Dia orang putih lah ni. Tak ingat nama, Jennifer ke apa nama. Dia ni dulu ni memang penyanyi rock. Tapi lon ini bukan setakat dia ni baca, bahkan dia hafal Quran. Tok guru sorang depan dia duk dengar. Dia duk baca Quran, tak tengok surat, tak tengok Quran. Dulu penyanyi, tapi sekarang bukan penyanyi lagi, sudah jadi hafizah Quran. Allah hebat sungguh. Masya Allah, malu kita ke dia. Kita tak apa-apa. Dia hafal Quran. Cepat dia pecut tu. Dengan umur dia tu baru dia masuk Islam, mu'allaf, tiba-tiba dia pecut selalu hafal Quran. Kalau dia boleh tadabur lagi, faham lagi Quran, Masya Allah. Maka tuan-tuan semua, maka yang mengajar semua ni Al-Quran ini, siapa dia? Ar-Rahman. Jadi Al-Lamal Quran, dialah yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Khalaqal insan, siapa dia Allah ni? Siapa dia Allah? Allah ni lah khalaqal insan. Allah inilah yang menciptakan manusia kita ni. Allah ni. Yang orang kafir ni tak tahu-tahu. Siapa dia yang buat kamu tu? Allah. Allah yang buat kamu. Sekarang ni dia duduk atas muka dunia, tak apa lagi. Hari ni kita tengok nama Allah SWT ni dipermain-main. Test market kau macam mana? Dipermain-main. Tulis di stocking nama Allah. Mana salah? Tak ada. Baru ni menteri besar kita ada sebut. Ada dekat orang salah makan skru. Salah kita makan skru. Ni menteri besar kita sebut. Ada ke salah? Akak ambo salah makan skru. Tak ada orang salah makan skru ni. Sengaja buat. Ada ke salah taik buat logo Allah di stocking? Tak ada. Ni hari ni pula ni ada tapak, di tapak kasut pula. Di tapak kasut dia mau beli beberapa hari. Beberapa hari tak ada nak tengok molek. Masa nak pakai tengok, nama tu, nama brand tu ada
kalimah Allah. Ne? Bila tengok-tengok terbelit-belit tu ada kalimah Allah SWT, tetapi ada juga hok jenis Islam yang sedihnya Islam yang mempertahankan hok distoking tu, mempertahankan Islam lagu mana demo ni? Demo ni Islam lagu mana demo ni? Demo ni main-main. Demo Islam sungguh kah? Jangan mempertahankan bila Islam dipersendakan, dipermain-mainkan. Maka kita sebagai orang Islam ni kita kena ada cakna, kita kena ada dia panggil sensitif. Barulah betul kita ni penganut Islam. Baru betul meresap ada iman kita dalam ni. Kalau kita tengok nama Nabi dipermainkan, nama Allah Ta'ala dipermainkan, agama Islam dipermainkan, kita tidak ada sensitiviti, tak ada. Tak ada masalah. Asal aku boleh makan, aku boleh tidur molek, aku boleh berpakaian molek, aku boleh gaji piti molek, nah, hidup aku tidak terganggu, tak ada masalah. Munak gomok Islam kok, munak menganak ke Islam kok, munak hina Islam, loh gi. Ha, orang ni jenis tak ada iman. Nah, di mana imannya? Maka tuan-tuan semua, Allah Ta'ala yang menciptakan manusia ni, khalaqal insan. Tuan-tuan semua, hebatnya Allah, Allah Ta'ala buat kita. Nah, kita cuba lihat dulu-dulu, ambil gambar mak ayah kita dulu. Ambil cari balik gambar mak ayah dulu, mak ayah kita nikah jadi pengantin arus. Mak ngayah kita, mana kita? Kita tu masa tu duduk mana? Tak ada lagi. Tubik abai kita, tubik kakak kita, tubik kita ni hok bosunya ke 10 tubik kita. Puah-puah tubik. Daripada tidak ada dalam kelosong. Daripada kelok, dia panggil apa? Uri mak. Tiba-tiba jadi lama, jadi besar. 9 bulan 10 hari kita tupai dalam rahim mak kita. Lepas tu keluar kita. Keluar tu berapa kilo? 2.9. Keluar-keluar 3.5 yang besar, yang nyok mak. Keluar-keluar elek kecil 2.5, elek kecil 1.9 kilo. Lepas tu lama-lama duk minum susu mak, akhir sekali kau besar boleh nejak. Lepas tu boleh ngakak. Boleh kecek. Boleh pergi sekolah rendah, boleh pergi sekolah menengah. Nenek, boleh degree, boleh ijazah, boleh apa semua. Akhir sekali lawat Allah SWT. Allah Ta'ala wi makan apa semua. Nah, jadi nak kena ingat bahawasanya yang menjadikan manusia ini adalah khalaqal insan. Allah itulah yang bernama Ar-Rahman tadi yang telah menciptakan manusia. 'Allamahul bayan. Ya Allah Ta'ala lah 'allama yang mengajarkan manusia, 'allama yang mengajarkan ia manusia tadi al-bayan. Al-bayan ni maknanya pandai berbicara. Sama ada yang mengajar itu adalah kepada Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, ngajar kepada Nabi Muhammad supaya boleh berbicara, cerdik dalam berbicara. Siapa dia yang mengajar? Allah Subhanahu Taala. 'Allamahul bayan. Kalau nak mengajar manusia, 'allamahu al-bayan an-nutqa, iaitu bertutur, bercakap, boleh kita berinteraksi. Ha, boleh ni kita bahasa Melayu. Tuan-tuan semua, Allah SWT ni mengajar Nabi Adam AS. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam AS ni dengan banyak bahasa. Disebut dalam tafsir bahawasanya Nabi Adam ni, Allah Ta'ala ajar Nabi Adam ni 700 bahasa boleh. 700 bahasa. Kita bahasa Melayu boleh lah. Bahasa Inggeris, tak berapa nak boleh lah. Bahasa Arab, tak berapa nak boleh. Bahasa Cina, tak boleh. Bahasa Tamil, tak boleh. Bahasa Ibad, tak boleh. Kalau pergi ke Sarawak ni tuan-tuan semua, kita pergi ke Sarawak tu banyak etnik-etnik yang guna bahasa belain ni. Ambil kalau Ibad tu boleh lagi slow-slow. Boleh lagi sikit-sikit lah dengan nadai nemu. Nenek, agi hidup, agi ngelaban. Boleh sikit-sikit lah. Nenek, dia biasa duduk dengar. Tapi kalau bidayuh, tak payah dah tu. Kalau tuan-tuan pergi, ambo duduk masa duduk mengaji dulu. Kalau Urdu sikit-sikit boleh lah, sikit-sikit dengan
Pahal tak pahal, pahal tak pahal. Payahnya bahasa tu, Urdu. Urdu ni Pakistan guna Urdu. Kalau di India dia panggil bahasa tu, dia panggil bahasa Hindu, bahasa Hindi, Hindi. Bahasa Hindustan dia, bahasa Hindi. Tulisan dia tak serupa. Hindi tulisan belik-belik. Bahasa Urdu tulisan dia serupa tulisan Jawi, tapi lebih banyak daripada Jawi lagi lah. Nah, dia ada ga, dia ada ha, ada bunyi tak bunyi macam-macam. Tapi bahasa, nak ceritanya bahasa Urdu tulisan dia Jawi. Sebutan dia serupa dengan bahasa Hindi. Bahasa Hindi tulisan dia belik. Bahasa dia, bahasa Hindi itu tulisan belik, tapi tu, bila cakap antara orang Hindi, Hindustan, orang Hindustan dengan Urdu serupa ya. Cuma kadang-kadang ada istilah kasar tak kasar. Serupa dengan bahasa Sarawak. Bagi dia aku, kecek ngemuk ayah. Aku nak pergi ke pasar ni. Tok, aku nak pergi ke pasar tok. Ayah, aku mau duit ayah. Ne, bagi dia tak kasar. Ne, bahasa Urdu pun lagu tu juga. Ab kenam kiahe. Ab kenam kiahe. Jadi ada kalau bahasa Hindustan, kalau bahasa Urdu, tum kasar. Tum ni mung. Tapi kalau bahasa Hindi, Hindustan, tum awak tak kasar tum. Jadi nak ceritanya tuan-tuan semua, siapa dia yang mengajar? Yang mengajar manusia, yang boleh kacak siapa ke beratus-ratus bahasa yang ada di muka dunia ni. Kita tengok negro cara dia kacak, kita tak faham apa dah ni. Tak faham, bahasa dia tak faham, apa dia nak. Siapa dia yang ajar ni? Allah SWT yang ajar. Mana ayat dia? Allamahul bayan. Allah Ta'ala yang ajar manusia ni boleh an-nutq, boleh cakap dengan bahasa-bahasa yang berlain ni. Masya Allah. Siapa boleh ada tulisan Arab, tulisan Melayu, bahasa Inggeris, Tamil, belik-belik. Nah, belik-belik, kita kata belik, dia kata tak belik. Bahasa Cina kerah-kerah, garis-garis. Bahasa Jepun kerah-kerah, petok-petok. Bahasa Jerman belik-belik kok. Kita tak faham. Hebatnya Allah SWT ini nak mengajak supaya kita ni, kita syukur sujud pada Allah Ta'ala, mengakui kehebatan Allah SWT. Allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayat yang ke-5, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Tengok kepada asy-syamsu, matahari, wal qamaru, bulan, yasjud bihusban. Yang dua-dua ni beredar di atas perhitungan, menurut perhitungan Allah SWT. Duduk jalan siari, matahari, bulan, matahari, bulan, matahari, bulan. Ni matahari keluar, lepas tu malam bulan. Bulan ni dia ada, dia tidak ada, dia anak, anak besar sikit, besar sikit, besar sikit, purnama. Lepas tu kau lama, kau kecil, kau kecil, kau kecil, tak ada. Dengan ada bulan ni, alhamdulillah kita boleh buat kira. Umur berapa dah? Umur 7 tahun. Sebab ada bulan. Aku tak ada bulan, nak kira mana? Umur berapa? Tahu. Tak tahu, moga tak boleh nak kira. Nah, yang kita boleh buat kerja hari-hari gagah ni sehari ni sebab ada matahari. Aku tak ada matahari mak. Tubik. Jawab dia tidur seumur kita. Ke tidur malam nak tidur, sehari nak tidur, malam nak tidur, sehari nak. Sehari pun gelap, malam pun gelap. Tak ada matahari. Maka Allah Taala suruh kita fikir siapa dia yang buat asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang mereka ni apa ni benda-benda ni, asy-syamsu baiknya, al-qamaru baiknya, beredar di atas paksi dia. Siapa dia yang buat ni? Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan juga an-najmu, an-najmu wasyajaru. An-najmu ni mana bintang-bintang, wasyajaru, dan pokok-pokok kayu, tumbuhan. Nah, an-najmu
dan bita-bita di langit. Wasyajaru dan juga asyajar. Yasjudan. Ada disebut, ada diterjemahkan pohon-pohon kayu, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Asyajaru wan-najmun. An-najmu ni an-nujum. Wan-najmi idha hawa. An-najm. Yang tua-tua semua yang boleh tumbuh-tumbuhan ni, yang yasjudan, yang mana mereka ini, tumbuh-tumbuhan ini adalah suatu makhluk yang dua-dua ni yasjudan ni. Dua-dua ni ada sifat dia panggil tunduk kepada Allah SWT, sujud kepada Allah SWT dengan cara mereka sendiri. Yang mana kita tidak tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan ni dia sujud pada Allah SWT. Makhluk-makhluk lain sujud pada Allah SWT. Yang kita tahu, kitalah anggota sujud yang kita guna sekarang ni, iaitu dahi, dua tapak tangan, dua kepala lutut kita dan dua tapak kaki kita. Dua tapak kaki ni dia panggil tujuh anggota sujud. Jadi bila kita nak sujud, pastikan tujuh anggota sujud ini dia rapat di tanah, rapat di atas tikar sejadah kita, rapat di atas kapet. Tujuh-tujuh anggota ni. Dahi, hidung tidak, dahi, dua tapak tangan, dua kepala lutut dan dua perut ibu jari kaki. Di patah tu, ibu jari dan juga jari-jari lain. Bagi madhab kita, wajib bila semaya bagi mereka yang mampu untuk lipatkan apa ni jari-jari ketika sujud tu wajib, kecuali ada sakit. Jadi tuan-tuan semua, maka an-najmu wasyajaru ni dua-dua ni yasjudani, mereka ni tunduk sujud pada Allah Subhanahu taala. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Dan Allah Ta'ala seterusnya, Allah Ta'ala sebut pasal langit pula. Nah, langit ni Allah Ta'ala bakit habis ni. Kejadian matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan apa semua dan langit. Wassama'a, kita habis beberapa ayat ni, wassama'a dan langit Allah Ta'ala tinggikan. Rafa'aha, Allah Ta'ala yang tinggikan langit. Wa wada'al mizan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan binaan dia tadi. Wassama'a rafa'aha, Allah Ta'ala tinggikan langit tu atas. Siapa dia boleh sampai, pernah sampai ke langit? Puak-puak kita ada pernah pergi langit? Ada hak dia mahu kata, kita ni wakil kerajaan langit. Nenek. Lepas tu baru ni, ada di Indonesia, ada gaya hari Jumaat baru ni. Dia kata dia telefon kepada Allah, dia kata. Dia telefon ke Allah. Dia kata, ya Allah, puasa ni bila gaya? Dia kata hari Jumaat. Hari Jumaat baru ni gaya dah. Kalau kita buat gaya lagu tu, majlis agama tekan nak igat kita sekapung gaya, sekapung kita tengok dalam video tu, sekapung. Boleh telefon ke Allah lah dia, hebat dia tu imam boleh telefon ke Allah. Beratna kalau kapung kita ada lagu tu, tak boleh pakai tu imam ni. Gaya dah hari Jumaat, gaya-gaya ni dia kena ikut pemerintah. Gaya tak boleh gaya sendiri. Tak boleh gaya sendiri. Pandai bijak mana pun kita tak boleh. Jadi tuan-tuan semua, bak langit ni Allah Ta'ala kata rafa'aha, dialah yang meninggikan langit. Yang bila kita lalu ke bawah langit ni, luah-luah ni, baiknya tinggi kapal terbang jet duk main ke atas ni, tak ada lagi lah, tepuh dengan tiang langit. Bagaimana Allah Ta'ala angkat tinggi langit? Hebatnya Allah. Wa wada'al mizan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan neraca keadilan. Allah tatghaw fil mizan, supaya jangan kamu melanggar batas tentang neraca keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegaklah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Jangan. Allah Taala nak ajar manusia supaya berlaku adil. Ha, jangan kurangkan timbangan, eh. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, bila kamu menimbang jangan kamu menimbang dengan ketidakadilan. Jangan. Walaupun nama patinya keadilan, nenek minta maaf hamba sebut, ya. Ha, kena adil lah. Jangan nama saja keadilan, nama tu adil tu comel tu. Nama tu comel adil. Tapi kena adil sungguh. Ha, kena adil sungguh. Dalam memerintah kena adil. Ini tak kira siapa lah. Yang memerintah kena adil. Sebab kalau tidak adil, maka semestinya dia berlaku kezaliman. Ha, kena adil. Sebab Allah Ta'ala sebut ni. Allah tatghaw fil mizan, jangan kamu melanggar batas neraca keadilan. Jangan. Wa aqimul wazna bil qisti, bila kamu menimbang tadi timbalah dengan adil. Wala tukhsirul mizan, dan jangan kamu mengurangi timbangan. Jual beli jangan. Ada orang Arab dia jual. Dia jual, dia pergi supik tu. Supik tu dia pergi tu, dia nyek sikit supik tu. Dia nyek supik, nyek dia kat berat lah sebab berat tangan dia. Nenek, ha. Allah Akbar, dia tak boleh, eh? Ha. Tipu dalam timbangan. Nimbang apa ni, apa ni, nombor duduk balik kita. Balik orang, balik lemon, hok je beli, tak dapat nombor. Berapa kilo tak tahu ni. Kita je tahu. Ada, eh? Ha, ada tempat-tempat. Ha, di tanah Arab lebih-lebih lagi. Ha, ada pernah berlaku lah benda ni, eh? Tak kira lah. Ada orang yang jual, dia menjual. Dia kata kalau kita tak nipu, tak akan untung kita. Kalau kita tak nipu dalam jual beli ni, kita tak akan untung. Kok mana pun dia akan tipu. Ha, ni ada bangsa jenis lagu ni. Kalau tak tipu tak sah. Kalau tak kena tipu tak sah. Nah, ha. Jadi Allah Taala pesan dulu kepada kita ni dalam surah ini, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan jangan kamu kurangkan dalam timbangan. Nak supaya kamu ni kena berlaku adil, seadil-adilnya dengan kita, dengan anak bini, eh? Kita kena dengan anak bini, kita sebagai ayah dengan anak-anak kena berlaku adil. Anak lelaki bagi pakaian lelaki, anak puan bagi pakaian puan baru adil. Ni anak-anak puan bagi pakaian orang jantan, tak adil pok ni. Nene, duit sekolah hok pra pasti ni kita wis boleh ya. Nah, lepas tu hok besar ni kita wis boleh ya. Betul dah. Nene, contoh betul dah. Tapi hok kecil ni 10 ya apa nya? Sekolah dibekalkan juga apa ni makanan. Nah, kalau pasti apa ni, kalau pra dia ada makanan-makanan yang telah disediakan. Apa lagi nak ke 10 ya nya? Ha, jawab dia agak membazirlah. Tidak, itu dia panggil tidak adil. Makna adil ni meletakkan sesuatu kena pada tempat. Ha, jadi itu atas semua ambil rasa sekolah itu dululah. Ha, kita berhenti di ayat yang ke-10. Wal arda wa dha'aha lil anam. Jadi itu atas semua insyaAllah ambil rasa kita sambung selepas raya lah. Terudu wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Innal ladhina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.